Tetap stay tune di channel Bintang Lintang Kreatif. Prediksi sinetron Ikatan Cinta selanjutnya, yang sebelumnya telah diceritakan Andin yang meminta makanan Rena kepada Siska. Siska menjawabnya sedang berbicara dengan Mama Rosa. Mama Rosa hanya mengernyitkan dahi karena sudah dari tadi Andin meminta makanan untuk Rena. Kemudian setelah Siska pergi, Mama Rosa mengatakan kepada Andin bahwa ada yang aneh dengan Siska dan Mama Rosa akan menyelidiki Siska. Nantinya ketika Andin sendiri, Andin juga mengingat-ingat ketika dia pergi ke rumah sakit bersama Rena, kenapa Elsa di sana? Apakah Siska ini mata-matanya Elsa atau Ricky? Andin kemudian menyuruh Kiki untuk memanggil Siska. Kemudian Siska ditanyain oleh Andin, apakah Siska sedang bekerja sama dengan seseorang untuk memata-matainya. Siska kaget karena pertanyaan Andin sangat to the point. Andin mengatakan bahwa selama ini sebelum Siska masuk tidak pernah ada kejadian seperti ini. Info-info tidak pernah keluar dan semua orang di Pondok Pelita ini bisa dipercaya. Tetapi setelah ada Siska, kenapa ada kejadian-kejadian aneh? Siska hanya terdiam. Siska tidak bisa mengatakan apa-apa, tapi Siska tidak mengakuinya. Semoga prediksi Ikatan Cinta ini bisa menghibur bunda-bunda sekalian dan selamat menonton terus sinetron Ikatan Cinta. Tetap stay tune di channel Bintang Lintang Kreatif.